Lagu Bisikan Mama. Jadi lagu Bisikan Mama tuh liriknya sebenarnya yang buat bokap gua almarhum waktu slang di album-album ketiga, pokoknya lagi ngetop untuk ngasih ya? Dia udah ngasih satu tentang tentara, satu tentang Bisikan Mama. Terselip gua udah ngasih tahu sih, masih aku dikasih lirik nih, nggak cuma lirik doang gitu. Terus, lupa aja di album, makanya kalau nggak salah pas ini udah meninggal kan. Udah bokap gua tuh meninggal 96. Dia 92-93 pas lagi album 2 tuh udah kasih Genderang Perang satu lagi. Oh ya? Bikin lagi dong. Iya, boleh juga tuh. Nah, iya, dan pas di album 9 pas ketemu lagi tuh lirik, terus gue bilang, kah ini apa istilahnya, liriknya dalam nih. Ini kan bercerita, sementara kan niat kita waktu album 9 adalah quit, mau quit. Kayaknya emang udah ditarik-tarik sama Tuhan gitu. Lewat bunda, lewat alam, lewat keadaan, lewat lagu. Lewat lirik ya. Lirik. Akhirnya gue bilang, wah ini dalam nih, lagu apa udah seperti doa gitu kan. Seorang anak yang akhirnya mandiri gitu kan. Karena spiritnya kuat gara-gara dapat bisikan dari almarhum ibunya gitu. Sementara yang nulis juga papanya almarhum juga gitu. Jadi bilang, wah lo harus bikin sendiri, lo main sendiri, lo nyanyiin sendiri, biar lebih dalam ekspresi. Jadi emang sebetulnya nyokap gue tuh kebiasaannya bisikin doa Al-Fatihah sama satu doa tidur sama Al-Ikhlas. Terus setiap tidur anak-anaknya, terutama gue dibisikin itu, makanya mungkin bokap gue melihat kebiasaan istrinya bisikin anak-anaknya tidur gitu, makanya judulnya dia nulis liriknya Bisikan Mama. Waktu itu album 9 anak-anak lagi pada break, aku di studio sama Abdi, kita rekam ini aku bilang gitu. Karena Bim encourage gue untuk nyanyiin dan mainin instrumen sendiri, akhirnya gue pakai gitar kan. Si Abdi tuh sampai nyetel gitar ada 3 kali, dikendorin, terus dipakein kapo. Oke, gimana caranya gue tetap nyaman mainin tuh gitar sambil nyanyi gitu. Sampai akhirnya itu steman yang dikendorin. Sehingga gue steman yang dikendorin sampai akhirnya tuh tune-nya biar pas sama suara gitu. Sama suara, terus mainin ini gampang gitu. Karena one take kan, gak di dubbing itu dari awal. Aku cuman overdub improvisasi di terakhir, akhirnya jadi itu. Bisikan Mama. Masuk. Nambahin lagu di double album ada 27 lagu. 9. 7 tambah 2.